Woi. Hari ini hari apa? Hari ini hari Kamis. Itu berarti? Hari Kamis enggak. Aku mau kerja di rumah. Enggak. Hari ini hari sampah. Ah, buang sampah? Iya. Yang bisa dibakar ya? Iya. Belum. Harus cepatnya. Kamu kuliah apa? Lagi ngedit video. Abis itu apa, Pak? Udah mau jam 12, orangnya bukan datang. Kumpul-kumpul, ayo! Udah nih, bentar lagi. Semua sama? Ya kan bisa dibakar. Kok masuk ini? Kan bisa dibakar. Enggak loh. Ya kalau di Indonesia bisa dibakar. Ini juga? Ini kan bisa dibakar, Jajo. Kalau ini emang sih nggak bisa dibakar sih. Ini kan cuma satu, nggak apa-apa lah. Enggak loh. Kalau orang-orang dia lah, sama orang ini buang sampah kayak gitu, marah dong. Mereka pikir orang itu nggak bagus gitu. Jadi harus pilih-pilih. Dan ini baru mencuci kan? Ya, tapi kan ntar dibakar juga kan? Iya. Harus cuci. Kamu harus ikut aturan. Ya kalau begitu. Kamu tinggal di Jepang kan? Ini harus lepas dulu ini. Ini bisa dibakar, ini nggak bisa. Foto. Betul-betulnya hari Sabtu. Hari Sabtu? Iya. Kalau hari Kamis ini yang juga. Itu hari Sabtu juga? Iya, hari Sabtu juga. Ya udah ini aja deh. Ini juga masih ada. Ini kamu minum kan? Iya. Dan nanti masking kan? Ya sisa belum dikit cuci, kan? Ya sisa ya dikit doang apa-apa toh. Udah sebentar sih deh kalau gitu. Enggak. Cuci. Aduh, ribet banget ya. Bukan ribet. Yaudah, dipisahin. Iya, harus cepat. Cuci dulu. Ini hari apa ya? Ini hari apa? Ini hari Kamis. Ini hari Kamis dong kalau gitu sekalian. Nanti, enggak. Harus cuci dulu. Dan harus pisah-pisah. Oh gitu. Kalau di Indonesia semua di kampung udah buang gitu. Nah, Indonesia mah belum atur-atur. Oh gitu? Iya. Di sini harus rapi-rapi loh. Yaudah. Beneran nggak ada kan? Nggak ada, percaya deh, percaya. Aduh, percaya nggak ada tuh dia tuh. Aduh. Apaan nih lagi? Kamu waktu apa, mas keluar, keluar sampah, mungkin keluar apa ya, galau, jadi ada ini. Terlalu keras gitu? Iya, kalau apa, siapa yang galau? Ya, masuk bro. Aku mah nggak galau, gitu aja yang galau kali. Aduh. Aku tahu kalau hati-hati. Jadi kalau sampah kayak gini aku tahu itu dipisah nih. Ini buat sampah kayak gini. Pasti dong. Kalau masuk di sini nih, jangan loh. Tapi kalau plastik ini enggak apa-apa kan? Plastiknya di sini. Ini bisa dibakar kan? Iya. Kalau kardus enggak boleh. Enggak boleh. Kalau kardus enggak boleh. Kamu tinggal di sini banyak kan? Udah lama. Beberapa tahun lah. Iya. Ini makanya aku kardus sudah dipisahin itu. Iya. Aku kan dulu udah dipisahin kok. Nggak ada lagi. Ah ini. Ini harus dibuang. Begitu. Iya. Ini sini. Aduh, ini harus cuci ya. Ya. Cuci ya, aku mau bantuin cuci. Mau coba. Jeje, udah nggak ada kan? Kalau aku nggak lihat kamu, ya selalu kayak gini ya. Awas loh. Ya cuma satu. Rumah tetangga pasti marah. Rumah tetangga? Iya. Ya nggak lihat lagi mereka. Sampai sekarang kan safe tuh. Safe. Enggak. Kita nggak tahu dari mana orang yang lihat kamu gitu kan? Ya. Jadi harus hati-hati. Oke. Iya. Paham? Sumimasen. Paham? Hai. Sumimasen. Moshimo ke gozaimasen deshita. Thank you.
Sudah siap? Terima kasih ya sayang. Tadi aku kirain cuma satu doang gak apa-apa gitu. Enggak, kalau satu oke ya dua, tiga, empat, ya 100. Ya benar. Apa boleh buat? Ya benar juga sih, ya. Ya aku pikirnya gitu. Ya satu doang, gak apa-apa lah, bisa dibakar juga kok. Ntar gak kelihatan juga hilang gitu. Ternyata ketahuan. Kalau orang Indonesia kan gak biasa tuh dipisah-pisah gitu sampahnya. Kalau ke Jepang pasti susah loh. Aku awalnya juga kayak gitu. Jadi harus beradaptasi dulu gitu. Apa hari ini sampah apa, besok sampah apa, susah itu sebenarnya. Karena kita nggak biasa kalau di Indonesia kan semua gabung, pong, buang aja gitu. Ah, tapi itu tergantung kota. Tergantung kota. Iya, kalau Osaka lebih gampang gitu. Lebih gampang, maksudnya boleh digabung. Gak ada jenis banyak gitu. Kalau di Tokyo mungkin ya banyak ya. Aku dulu di Kanagawa juga loh, yang sampah-sampah kayak gini lebih detail lagi harus. Kalau yang apa barang-barang elektronik itu kan emang harus dipisah tuh. Kayaknya kita harus telepon dulu gitu kan ya. Nah, kalau enggak kita harus bawa kemana gitu. Kalau apa ya, kota yang lain, ya tray itu bisa dibakar gitu. Oh, ada juga loh. Yang tray ini? Iya. Kalau di Tokyo harus dipisah. Dan koran juga. Koran atau magazine. Oh, ya, majalah-majalah. Iya sih. Harus pilih-pilih. Semua orang ikut aturan, jadi kalau enggak ikut, ribet loh. Ya, waktu orang-orang lihat, orang asing, aduh, orang asing, jadi... Image orang asing jadi orang asing, like it. Iya. Jadi karena mereka nggak tahu, ini Indonesia, Malaysia. Oh, ini siapa gitu. Ya, gara-gara satu dua orang gitu ya. Iya. Bawa sampah, satu dua, nggak apa-apa lah gitu. Iya. Malah bikin orang Jepangnya, biasanya orang tua kan yang, gitu. Iya. Apa sih ini orang asing gitu. Maksudnya mereka udah disiplin, bersih-bersih, lingkungannya bersih, ada yang ngotorin gitu ya. Pasti hati mereka jadi apa terluka gitu ya, mencederai gitu. Iya. Kayak cintaku padamu selalu putih. Udah, aku mau pergi dulu lah, kalau gitu. Harus cepat loh. Kalau kamu lama-lama, orang sampai itu marah-marah loh. Kenapa pas sepatu gitu? Bakarimasu ya. Hai. Jangan lari-lari ya, hati-hati. Itadakimasu. Tapi cepat. Ya begitu dia buku pong, kalau buang sampah di Jepang itu nggak boleh sembarangan dan harus dipisah sesuai dengan aturan tempat tinggal domisili gitu. Yang harus dipisah apa aja dan dibuangnya di hari apa gitu. Apa boleh buat ya kita jadi pendatang gitu, nggak bisa sembarangan gitu. Jadi harus tetap taat aturan. Harus ya namanya jaga lingkungan nggak ada yang salah. Benar nggak? Jadi buat teman-teman yang magang atau yang mau sekolah di Jepang atau mau tinggal sementara, apapun itu jangan buang sampah sembarangan, oke? Thanks for watching and always be smart and bye-bye.